Gerang Selatan nomor 02069 02060 Ketua Lila Ima Suryani S.E.M. Wakil Ketua 1 Arfi Fitri Susari S. Agir. Wakil Ketua 2 Aziza S.T. Wakil Ketua 3 Ozi Muli Widiana S.A.G. Sekretaris 1 Arianto S.P.D. Wakil Sekretaris Hombing Prayono S.E. Bendahara Susan Purnama S.E. Anggota Ketua FKO MG S.D. Ibu Vivi Savitri S.T. Ketua FKO MG S.M.P. Ibu Didin Fitri. Ketua FKO MG S.M.A. Ibu Lisnawati. Ketua Gudut Kota Tangerang Selatan nomor 02059. Ketua Gudut Kota Tangerang Selatan nomor 02060. Pengurus Gugus Depan Kota Tangerang Selatan nomor 02059. Ketua Andi Purnama S.T. Sekretaris Ahmad Maulana S.Pd. Bendahara Amiruddin S.Pd. Pembina Satuan Penegak Nur Syamsu Eskom. Pembina Satuan Penggalang Amit Priyatna S.Pd. Pembina Satuan Siaga Yusna Gumila S.Pd. Pembantu Pembina Satuan Penegak Hartono S.Pd. Pembantu Pembina Satuan Penggalang Tarikin S.Si. Pembantu Pembina Satuan Siaga Iswayudin S.Pd.I. Pengurus Gugus Depan Kota Tangerang Selatan nomor 02060. Kota Enda Ketua Enda Ratnawati S.Pd. Sekretaris Putri Syari Nurjana S.Pd. Pembantu Pembina Satuan Penggalang Suprati S.Pd. Pembantu Pembina Satuan Siaga Fitri Purwati S.Pd. Bendera merah putih memasuki tempat pelantikan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kakak-kakak yang saya hormati, dengan ini saya selaku Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Serpong telah melantik yang berada di hadapan saya menjadi pengurus Majelis Pembina Gugus Depan dan pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka Kota Tangerang Selatan nomor 02059-02060 basis Satuan Pendidikan Sekolah Islam Cikal Harapan SD masa bakti tahun 2018 sampai 2021. Dan kami berharap semoga kakak dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk memajukan pendidikan kepramukaan yang berada di Gugus Depan kakak, sehingga pembentukan karakter peserta didik dapat tercapai sesuai dengan amanah undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengabulkan doa kita sekalian. Amin. Tangerang Selatan, 14 Agustus 2019, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Serpong, Eri Suharmi, S.Pd. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kakak-kakak yang saya hormati, sebentar lagi saya selaku Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Serpong akan melantik kakak yang berada di hadapan saya menjadi pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka
Kota Tangerang Selatan nomor 02059-02060. Basis Satuan Pendidikan Sekolah Islam Cikal Harapan BSD masa bakti tahun 2018-2021. Sebelum itu, dengan disaksikan oleh semua hadirin, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu yang hendaknya kakak jawab dengan kata siap. Pertanyaan pertama, apakah kakak bersedia menjadi pengurus majelis pemimpin minggu depan dan pengurus usupan gerakan pramuka Kota Tangerang Selatan 02059-02060 basis Satuan Pendidikan Sekolah Islam Cikal Harapan BSD masa bakti tahun 2018-2019 secara suka dan rela? Siap. Pertanyaan kedua, apakah kakak bersedia menyetujui dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka? Siap. Pertanyaan ketiga, apakah kakak bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurus majelis pembimbing usupan dan pengurus usupan gerakan pramuka Kota Tangerang Selatan basis Satuan Pendidikan Sekolah Islam Cikal Harapan BSD masa bakti tahun 2018-2021 sebagaimana surat keputusan kuantiranting gerakan pramuka Serpong nomor 04 tahun 2019 dan nomor 05 tahun 2019. Pertanyaan keempat dan terakhir, sebagai perwujudan kesediaan kakak melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurus majelis pemimpin usupan dan pengurus usupan, saya harapkan kesediaan kakak untuk mengucapkan janji anggota dewasa gerakan pramuka secara suka dan rela serta dengan hati yang terus ikhlas bersediakan kakak mengucapkan prisasia anggota dewasa gerakan pramuka. Sebelum saya persilakan kakak untuk berdoa, terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, kepada kakak Lila Inu Suryani S.E.M.N. saya persilakan untuk memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kanan dan dirapatkan di dada sebelah kiri. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa selama jantung kita berdenyut, kita akan selalu ingat janji yang pernah diucapkan. Sekarang itu kita tangan rasanya.
silakan ibu. Penandatanganan berita acara pelantikan. Ikar, pengurus majelis pembimbing gugus depan dan pengurus gugus depan Gerakan Pramuka Kota Tangerang Selatan nomor 02059-02060, basis Satuan Pendidikan Sekolah Islam Cikal Harapan BSD. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesadaran, serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, dan negara, saya Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan Gerakan Pramuka Kota Tangerang Selatan nomor 02059-02060 seperti tersebut dalam surat keputusan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Sekolah nomor 04 dan 05 tahun 2019 menyatakan bahwa saya menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsi saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Tangerang Selatan, 14 Agustus 2019, Majelis Pemimpin Gugus Depan Gerakan Pramuka 02059-02060, basis Satuan Pendidikan Sekolah Islam Cikal Harapan BSD, Ketua Lila Ina Suryani SEMP. Mohon maaf.